gimana nih kulit gue bagus gitu. Boba. Boba. Bapaknya di mana? Studio 1. Hai guys, ketemu lagi dengan info dan kabar terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini. Tentu saja kita akan dibuat baper oleh rangkaian acara mereka di malam hari ini. Tepatnya bahwa Lesti dan Bilar malam hari ini mau ketemuan guys. Hal itu terungkap dari live yang dilakukan oleh Moreno dengan Ayah Kejora, yang mana si Ayah dan Moreno ya lagi membicarakan rute menuju ke lokasi syuting Bila. Macet lewat Sudirman tadi, aku kan dari sana pak, tadi habis PCR. Ya kita tahu bahwa Lesti sebelumnya ada di syuting Taiping Tasbih, karena memang mereka berdua yakni Lesti dan Bilar sama-sama padat acaranya. Namun kegembiraan dan kebahagiaan kita semakin lengkap ketika mendengar kabar dari Moreno Pratama saat dia live dengan Ayah Kejora yang mengungkapkan bahwa dirinya yakni Ayah Kejora mau ya ke tempat syuting yang namanya Rizky Billar. Apalagi Ayah Kejora sangat bangga dengan calon mantunya itu sambil menunjukkan yang namanya iPhone pemberian si mantu. Wah, apalagi ya dia juga udah kangen guys di anniversary yang ke-7. Dia ingin ketemu sama calon mantunya itu. Wow, bakalan seru kan? Bagaimana kelanjutannya tentu? Ya gak usah deh, saya nanti yang ke kamu aja. Ije, bapak udah pakai aku kamu. Tentu bagi kita kelanjutannya adalah kabar ini adalah kabar tercute, kabar ya membuat kita bahagia. Begitupun couple cute kita Lesti dan Bilar tentunya sangat bahagia di malam hari ini karena mereka saling ya ketemuan, tune up guys. Artinya kenapa? Saling memberikan semangat satu sama lain. Ya hal itu dalam rangka tentunya semakin menguatkan hati mereka dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam rumor-rumor yang kurang baik. Karena sebenarnya mereka tidak pernah terjadi apa-apa, baik dengan siapapun, juga baik sama temannya dan yang lain. Cuma terkadang ada orang yang berpandangan miring, sehingga dengan ini menepis segala sesuatu berkaitan dengan hal tersebut. Tentu saja kalau kita selalu dukung apapun yang dilakukan oleh couple cute kita ini Lesti dan Bilar, apalagi di malam hari ini, tentu hal itu akan bikin kita bahagia dan juga senang melihat kebersamaan pasangan kita ini Lesti dan Bilar yang nampaknya makin hari makin asik saja, makin hari makin mendekati hari bahagia. Apalagi semalam kita udah pergoki nih, si Bang Bi udah pesen rumah persiapan untuk mereka berdua dengan arsiteknya langsung yang dipakai oleh Raffi juga. Bah, wow, pasti luar biasa kan guys ya, dia pakai dengan yang orang yang ia idolakan, yakni Raffi Ahmad idola Rizky Billar pada sebelum-sebelum hingga saat ini, sehingga ia juga ingin menggunakan jasa arsitek yang sama. Tentu cute banget kan dengan ya persiapan mereka berdua, apalagi di malam hari ini jelas mereka akan ketemuan. Wah, seru banget. Tapi jangan lupa, jika kalian ingin kabar terbaru terpaper, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.